سيد الكونين وثقالين محمد سيد الكونين وثقالين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غيرا منهدم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين اللهم اغفر لنا يا الله يا تهي كمي أمبون كاله دوسا كمي يا الله ولوالدينا يا الله يا تهي كمي أمبون كاله دوسا دواب أبو كمي يا الله وارحمهم رحمتي له مريكا بدوا يا الله Kama rabbawna sigara semacamana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ya Allah Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah kami ya Allah lindungkanlah kami dari azab neraka jahannamu ya Allah wa min azabil qabr ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah kami daripada azab kubur ya Allah wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ya Tuhan kami lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah kami ya Allah lepaskanlah kami daripada fitnah dajjal di akhir zaman ini Allahumma amin alhamdulillah hamdan wa syukralillah Muslimin muslimah sidang penonton, sidang pendengar yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalal dan bersama dengan Facebook fanpage Ustazki Shop and Hadla Umrah dan bersama dengan Facebook Live Ustazki Hadla Umrah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukralillah. Pertama kali kita dapat bersama-sama dari Rancangnya dan dari Rancangnya ini juga kita dapat ikuti lagi
dalam suasana ilmu kitab tua kita, kitab turas, iaitu kitab penawar bagi hati. Sebab tu dalam tajuk saya tulis sebagai ubat untuk nak mengubatkan hati kita. Hati kita yang mana ada sifat-sifat, hati kita yang bergelomok dengan sifat-sifat mazmumah. Nah, maka patut benar lah kita kena dengar, nah kita kena perhati, dan juga kita kena ambil, nah berkaitan dengan ilmu-ilmu penawar ni. Kerana dalam kitab penawar ni ya bicara berkaitan dengan sifat-sifat, dan juga nak royak we kita tahu berkaitan dengan untuk nak membaiki hati kita. Kerana memanglah hati kita ni banyak dalam keadaan gelomok dengan sifat-sifat yang dikeji oleh agama, sifat-sifat yang ghadab, sifat-sifat yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh tu kalau kita ada terlebak dengan benda-benda gini, nah boleh saja kita membaiki. Memanglah dalam Islam ni, nah kita pun dalam agama kita ni, nah dia ada ke dalam satu hadis yang Nabi royak tu, Nabi wi penjelasan sejelas-jelasnya. Nabi kata gapo, nah kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis riwayat Tirmizi. Moga Nabi royak dalam hadis ke, Nabi kata gapo tiap-tiap anak Adam sakning tu, nah memelah berbuat kesalahan. Setiap anak Adam tu dia ada salah, setiap anak Adam tu dia ada kesalahan. Jadi Nabi royak wa khairul khata'in, nah dan sebaik-baik, nah dan sebaik-baik orang yang bersalah. Kalau kita pergi salah dah, kalau kita pergi berlaku dah benda-benda yang Islam lari, kalau kita pergi berlaku benda-benda yang agama lari, bermakna kata, nah, at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sini dia kak, selarah hadis Nabi royak, ayat yang Quran royak, nah Tuhan kata gapo, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuhan royak dalam Quran ke, okay? Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sebagai taubat nasuha. Nah, sebab itulah kita salah banyak mana pun, kita jangan lupa kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita taubat. Nah, tak saya buat lagi dah, nawak kerana kita salah. Sebab tu dah ada Nabi royak tu, setiap anak ada tu memang dia ada salah. Nah, kalau kebaik, sebaik-baik kesalahan saat ni tu, dia tak lagi dah melalui kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu kita sambung hari ni berkaitan dengan kitab penawar bagi hati. Saya masih lagi duduk dalam fasa yang ketiga dek akak, berkaitan dengan lidah. Berkaitan dengan lidah. Sebab lidah sebutih ni adik akak, orang kita ni banyak guna lidah ni. Nah, boleh bawa kepada kita tu berdosa besar kadang-kadang dengan sebab lidah. Nah, lebih-lebih lagi dalam masa kita, nah, duk galik, masa kita learning, kadang-kadang kita kata kat orang tak kena guna lidah pada. Kita nak kata kat orang, kalau betul nasihat tu lain hal. Tapi betul kata, betul jahat seko, nah, uzon saat ni banyak sangat. Nah, jahat seko korang, learning pakai jari, learning ta. Tek berlaku lah ni jari. Kadang-kadang mengupak dengan jari hari ni. Nak oyak dunia makin sehari makin berubah. Ni meta nak mari pula ni tak? Nah, metaverse nak mari ni, hak ni berat lagi dek aku nampak ni. Look semencing hak masakan ber nak ubah daripada Facebook dia tu jadi satu application, satu kemajuan sosial. Satu kemajuan dunia hubungan tu hingga siapa boleh kita hidup dalam tu pula ni metaverse ni. Hak nak timbul tak lama lagi ni. Ha, kalau mari rupa ni adik aku acur bolah anak-anak muda kita. Nah, kita kata metaverse hak dia buat ni tak? Hak jenis hak tukar, hak nak tukar masakan ber ya istilah kata nak tukar daripada Facebook pergi kepada metaverse ni hingga siapa dia boleh jadi kita dalam komputer sore. Kalau kita nak kecek dengan saing kita, kita duduk sini. Saing kita duduk bakok masalah. Kita boleh masuk dalam telefon sebutir tu. Makna kata kita ada telefon sebutir, kita boleh masuk dalam tu. Jadi rupa kita duduk dalam tu. Kerana ia jadi satu kartun, satu karatu kita dalam tu. Nah, ia jadi diri kita tu jadi kartun, seko kartun dalam telefon.
Pas kalau kita nak ngorak orang perempuan, orang perempuan kalau kita kata dia duduk Chiang Mai, kita duduk jala. Kalau kita nak siung dengan dia, ya di rupa kita dua ekor duduk dari telefon, duduk siung dua tu. Kita duduk sini, ya duduk sini. Tapi kita buat pucung mulut tu, ya di siung dalam tu. Ah, berat dek akak sekali ni. Nah, ni dunia yang berubah ni, hingga siapa nak pergi jadi maju, maju telajak doa saat ni tu, hingga siapa habis licin orang-orang kita. Tapi kalau kita guna kena, Masya Allah, macam mana kata, kalau kita buka syarikat besar, kita nak syarak kok, kita boleh syarak. Kita duduk sini, kaki tangan kerja kita duduk bakok ke, duduk ke atas nu ke, duduk Malaysia ke, jadi kita syarak tu masuk dalam bilik. Jadi kita tengok dalam muka telefon saat ni tu, fok kita duduk syarak dalam bilik tu lah. Pakat duduk bikin. Kita kecek sini tapi ia jadi rupa kita dalam telefon. Hak ni lah. Siapa masa adik akak weh. Nah, kita hari ni kena tanih ilmu agama dalam dada anak kita. Kalau kita tak tanih, loni pun dalam TikTok tu habis gamuk dah tengok. Tak tahu nak kata macam mana dah. Kadang-kadang kita tolong nasihat weh tak pakai juga. Yo parah kita kelik. Kita nasihat molek tapi yo perak yo parah kita. Kadang-kadang yo parah kita tak tahu nak pergi juga. Jadi punya-punya yo aling pada orang kita lagi. Aling pada tok guru lagi. Ni dunia akhir zaman dak. Sebab tu dalam hadis Nabi royak banyaklah. Sebab tu saya bincang pasal yang ketiga saat ni berkaitan dengan lidah dak aku. Lidah ni maksud kata mulut kita lah. Mulut kita. Sebab tu saya sambung hari ni bismillahirrahmanirrahim. Nah. Gapo dia kata? Nah, saya nak hunduh klik sikit kan. Baru ni kita wuti dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah. Nah, kalau kita nak ambil situ pun boleh dek akak. Tapi kita hunduh sikit lagi. Nah, dalam baris yang kelima di hujung-hujung baris saya nak baca. Nah, dan apa ni? Dia kata gapo ni ya payah nak sambung ni dah. Kita klik apalah kita mix sini. Nah, baris yang ke adik kakak lu tengok kitab gak? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, baris yang ke 8 adik kakak daripada atas ke bawah. Dan hendaklah syukur. Syukur-syukur ni makna kata wajib kita syukurlah. Nah, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Nah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Tuhan wi nikmat lidah ke kita. Tuhan wi lidah kita, kita kena syukur nikmat. Nak syukur macam mana lidah? Nak syukur macam mana Tuhan wi nikmat lidah kita saat ni? Iaitu janganlah lidah kita saat ni tu duk mengupak rata pino. Nah. Syukur nikmat yang Tuhan bagi saat ni lidah kita dengan kita memeleheranya, kita jaga lidah kita saat ni tu daripada barang yang tiada dijadikan dia dijadikan lidah oleh Allah Ta'ala saat itu kerananya daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Kita syukur nikmat yang Tuhan jadi lidah kita. Syukur macam mana? Bukan alhamdulillah saja. Lidah yang Tuhan jadi kita saat ini, tanda kita syukurnya, kita tak kecek benda-benda yang dilarang oleh agama. Tak kecek benda-benda yang sia-sia. Macam mana hadis yang saya jelas minggu lepas. Nah, Nabi kata gapo? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang minggu lepas saya baca ke? Nabi kata gapo? Nah. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan siapa-siapa yang beriman kepada Rasul, bersiapa beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka dia berkata benda-benda yang baik, kecek benda yang baik, kecek benda yang faedah. Au liyasmut, ataupun duk dia. Kalau tak tahu nak kecek bab hak faedah, tahu nak kecek gapo, kalau kecek tak ada pasal apa kau, baik tak usah kecek. Nabi kata au liyasmut, duk dia. Tu dia. Nah, ni hak Nabi wi nak ayat tu. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita percaya pada Tuhan, kita percaya kepada hari akhirat, kita kecek benda yang baik. Kecek benda gapo hak baik tu. Auliyasmut ataupun duk dia. Kalau kacek-kacek nak kecek benda sia-sia tak usah duk tebang lah. Sebab wajib kita syukur kepada Allah Taala. Cara kita syukur saat ni tu
kita kecek benda-benda, kita berkata-kata benda-benda yang baik, dan kita kena jaga daripada lidah kita akan berkata-kata yang dilarang. Seperti mana berdusta, kecek bahawa adik aku. Learning ni, duk tengok akhir-akhir ni ramahlah buku bahau ni adik akak. Kalau bab bini dua, bahau bini adik akak. Kalau bab butai duit orang, bahau bab butai. Hari ni mudah sangat bahau adik akak. Subah mak ligah ni, bahau lah banyak sekali. Lebih-lebih lagi dunia telefon hari ni. Kalau ada telefon dah. Kecek bahau ni, saya boleh dikatakan. Sebab melalui telefon ni tak? Orang kita kecek bahau 95%. Dengan sebab telefon sebutir kecek bahong. Assalamualaikum. Mak duduk mana? Eh, ni dekat dah. Eh, 5 minit siapa? Janji kan? Moga janji hari ni nak bayar hutang. Tak gitu. Tapi, tuai hutangnya turut juga. Duduk nanti setengah jedah. Tak ada siapa lagi. Mana mamak ni tak ada siapa lagi? Setengah jedah duduk nanti ni. Telefon kita tanya, duduk mana sekarang? Eh, kita tu bedah ni. Duduk dekat dah. 5 minit ke siapa? Tunggu pulak setengah jedah tak siapa lagi. Ah tu nak ayat kata dengan sebab telefon hari ni tu banyak orang kita kecek bahau dengan adik akak. Nah, kadang-kadang hak jenis nipu ke bini pada. Nah, moga bini tanya duk mana Robin ni? Eh, tagi siapa? Tagi siapa? Bini duk tunggu cokong lapan nasi rumah, nak nak nasi siap dah rumah nu ke. Nah, dengan ulir celor, dengan pucuk paku, dengan sambal, lama belacer dengan budu, dengan pak pri ike. Anak pun nanti terlenggar ayah dia. Oh, moga kata nak pergi semayang. Syah sejik tu nanti tak kelik-kelik lagi. Apa tu? Duk buah kedai kopi tu. Goyak tu nak kelik dah. Setengah je pulak bini nanti. Akhir-akhir nerah ngali tu. Ah, ni saya di tu. Ya, adik aku tak lah. Itu lebih kurang. Ah, sebab tu kita jangan guna lidah kita. Benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi berkaitan dengan berdusta. Kecek bahawa adik aku. Nah, lepas tu berdusta teruk sekalinya. Berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Haa, ni teruk lagi. Weh, kecek bohong dah. Berdosa dah bohong saat ni. Tapi bohong tu bohong yang menyakiti orang-orang lain pula dah. Maka kalau kita kecek bohong menyakiti orang lain, maka iaitu berdosa besar, adik aku. Berhajat kepada taubat. Haa, kecek bohong dah. Lepas tu bahawa sakit hati orang lain pula dah. Hei, minuh. Aku nampak tuk laki mudah saat ni. Duk kecek dengan orang buje mana. Si tu nampak tepi batas tu. Oh, corak tuk laki mu minuh. Bahawa ni. Nah, kawai tak ada kecek sekarang. Kalih buk pun. Nah, tak ada duk gila orang buje gapa pun. Tapi, nah, nak tepuk leh ni duk koyak kok minuh rumah ni. Kata duk kecek dengan duk kecek dengan tina buje tepi jalan. Ah, kelik kawai gop. Ah, jadi masalah besar lah rumah tangga. Siapa ke pecah belah rumah tangga dengan sebab ia ada bahau saat ni. Bahau yang menyakiti orang. Selera abu abi dalam rumah. Siapa ke cerah tangga. Sebab kita bahau saat ni. Kita nak main kelolo-kelolo je. Tapi kelolo tak kena pada tempat. Enggak siapa pecah belah rumah orang. Ah, ni ah, perlu kepada bertaubat. Dan bertaubat saat ni kalau ingat. Taubat-taubat kita kalau benda itu berkaitan dengan hakul Adam. Hakul Adam ni hak anak adik. Kena maaf dengan anak adik dulu eh. Dah, maaf dengan tu hair tak lepas we. Kalau berkaitan dengan anak adik, kena maaf dengan sama anak adik dulu. Nah, mak aku maaf hari tu, mak aku kelola teruk sikit dengan mu. Hingga siapa mu pecah dengan anak bini kamu, aku maaf lah mak we. Ah, hak tu kena maaf dengan Ahmad dulu. Baru kita pergi tobat dengan Allah Ta'ala. Tidak, kalau sakut dengan Hakul Adam, kita tahu maaf dengan tu dia dulu. Tuhan tak akan terima taubat kita. Berat di akak ni buku lidah ni. Nah, bersalah-salah berdusta yang tiada menyakiti. Kalau kita bohong kau tak ada menyakiti gapo orang. Nah, maka iaitu dosa kecil. Nah, kalau bahong cerak dah bahong. Tapi bahong tu saat ni tak ada menyakiti gapo orang. Nah, bahong macam mana? Mak, ku nampak lemu mu tu duk makan anak getah orang. Okay? Lemu tak ada makan seketok pun. Lemu tak ada makan seketok pun. Tapi bau tu nak jaga-jaga. Ha, tu tak ada gapo. Kalau tu masuk dalam dosa kecil je. Ha, tak tu. Ha, kalau dosa kecil tak apalah. Kecewali kerana hajat.
maka tiada ada ia dosa. Ha, kalau kerana hajak benar-benar saat ni tu tak dosa weh. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ha, ia tiga tu baik saat ni. Bahawa yang menyakiti orang dosa besar dia, kau kena tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bahasa bahau rengeng-rengeng gitulah, bahau sambil nak jago. Kalau dia pergi lemu, pergi kambing kau, tak sewi jadi lepas lemu sangat, tak sewi lepas kambing sangat duk makan anak dia ya orang. Ha, kalau gitu, kalau koda-koda pun muka tak ada makan lagi, cumanya bahau belah-belah. Hak tu dosa kecil. Tapi selaginya hak ni hak tak berdosa ni. Ada juga bahau yang tak berdosa. Kerana gapo? Kerana hajat. Hajat gapo? Nah, hajat saat ni, tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Moga nak milih ni ke? Ha, masa nak cari sorok lah ni ke? Cari sorok nak milih nayuk ke? Nak milih tek sebar, nak pilih abota, nak pilih tok nabai, nak pilih gapa saja. Pakat takir, lamung takir aku, aku takir. Muhabis lah kapa pecah belah. Ha, ni. Ha, ni. Perangai orang kita, dia masuk politik sebutinya rata pindah habis dia kak. Apabila kita pergi bahu rupa ni dah saat ni tu, balah habis dalam kampung adik kakak. Nah, hok ni hok cia butir satu weh. Hok ni hok sokong butir satu. Hok ni sokong butir dua. Pakat duk pelago lagi mari pecah belah habis. Belah dua. Dalam kampung saat ni. Sebab nak pilih abota. Tak ada padel lu gitu adik kakak. Ha, kalau gi berlaku pesen tu dah. Sudah siap lepas milih kak, ha, kita cari ya dia orang tengah ni nak damai. Hak butir satu kita nak buat alah mana we baik dengan butir dua kita kata. Ha, kita pergi mak. Eh tu soleh tu kira saleh saat ni tu. Dia kata gapo, dia kata dia rasa sesal lah. Masa duk milih cari butir cari sorok tadi tu, oh ya dia duk kata kuat-kuat sangat. Lepas tu dia rasa sedar lah. Lepas dia tobat dengan tu hedah mak weh. Lepas tu dia nak royak gaponya, nak minta maaf. Lepas tu dia suruh kahwin sah pasal dia demo. Ahmad tak ada royak sikit habuk pun. Nah, tapi Abdullah saat ni tolong pergi royak kat Soleh. Moga Ahmad dengan Soleh duk baloh dua tu sebab butir yang ni. Apa lepas ada milih kak, dia pergi damai. Abdullah ni damai weh. Ha, kalau gitu tak berdosa adik akak weh. Tak berdosa gitu. Ha, ni dia panggil bahong kerana hajat. Hajat macam mana? Kerana tak say we are di baloh, nak we are di damai, nak we are di baik molek. Ha, tu. Kerana gapo ambil dalil mana kata tak berdosa hak ni? Kerana Nabi SAW ada jelah weh. Nabi ada sabda dia akak kalau bahang macam ni. Bahang macam mana? Bahang hajak saat ni nak weh orang baik. Kalau bahasa ni Nabi kata laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Nabi kata tiada mereka yang mendamaikan. Tiada orang yang membaikkan. Nah, antara manusia itu berdusta. Kalau kita bahu untuk nak baik orang, bahu untuk nak satu orang, bahu kita saat ni untuk orang tu jadi baik, tak sewi jadi baloh, tak sewi jadi pecek, tak sewi jadi puak-puak, hak ni Nabi kata tak berdosa. Ah, tu dia. Kerana tak masuk dalam berdosa hak ni. Bahkan boleh pahala dengan sebab kita saat ni tu mendamaikan orang yang baloh boleh jadi baik semula. Ah, bukan semata-mata dosa bahu saat ni adik aku. Nah, tapi duk tengok banyak orang kita tu tak bahang jalan ni, bahang jalan lain. Macam-macam mari. Nak bahang suk, senak pagar bahang. Nah, macam-macam kalau pasien tu tak jadi. Bahkan, nak tafsir lagi lah. Bahkan, terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Ha, bohke wajib adik aku. Kita kata Abdullah tak ada salah gapo sikit abuk pun. Abdullah saat ni yo honyo seru orang buat baik lari orang buat jahat. Tapi kajo ezolin ya duk cara dia. Duk bawah kajo ezolin kata, ha, raja mari carilah. Mana? Naik Abdullah you naik. Naik Abdullah you naik. Nah, ni mai cap ออก ไป แล้ว จะ จับ เขา เขา มี คดี ติด ตัว ป.วิ อาญา kata gitulah. Kita ni tahu kata hey Abdullah tak ada duk salah gapo. Eh ya baik molek duk suruh orang buat baik. Ha, mana hak ya buat? Ya kata puyuk-puyuk dah ketong dalam kampung, ya hamak orang jual-jual dah ketong, ya hamak orang main dadah, ya hamak orang mengeceh anak dara orang, ya hamak benda-benda maksiat masuk dalam kampung. Hak tu hak ya lari, tapi kerja nak igat dia. Dia tak ada salah gapo, dia baik cekak. Hak jenis pesen ni wajib kita kena jaga dia.
wajib bau. Oh, Abdullah nan mai yu ti ban. Oh, kau Malaysia ro. Kita bau. Ha, kalau gitu wajib kita kena bau dengan dia akak. Kerana kerajaan ataupun orang zalim nak bunuh dia. Jadi kita nak wilpah daripada dia bunuh, kena kita tu bau kepada orang zalim saat ni. Ha, kalau macam tu wajib dia akak. Ha, ni sebab tu kita kena tengoklah. Ni kalau kita kacik bab munafik ni berat dia akak, orang munafik, orang munafik ni. Orang munafik ni berat sekali lah. Nah, mai duk buka rahsia orang Islam kepada orang kafir, duk buka rahsia orang Islam kepada orang-orang untuk nak jatuh orang Islam, ha hok ni berat hukum dia dek akak. Sebab itulah orang munafik saat ni tu semacam mana Abdullah bin Ubay bin Salul ke? Dia saat ni juru nak pelaga. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bukan kata nak pelaga saja, nak bunuh Nabi. Pelaga habis. Buku Siti Aisyah kena tuduh zina dengan dengan Safwan bin Mu'attal, tak ada buku lain. Nah, buku Abdullah bin Ubay bin Salul giduk tuduh Siti Aisyah zina tu. Nah, Hadisatul Ifki tu. Ah ha, ni nak ayat tu orang munafik saat ni jangan. Tapi munafik dia Nabi pun akhir-akhir bawa dia mati tu, Nabi nak semaya mayat tah dia. Abdullah bin Ubay bin Salul saat ni. Bapak munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi nak semaya mayat tah dia. Nabi wak gi dia kubur kerana anak dia meluk agama Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul saat ni. Anak yang nama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak yang nama Abdullah. Yo nama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia tu jadi sahabat Nabi. Masuk agama Islam jauh awal lagi anak, tapi pok jadi munafik. Pok tak si masuk agama Islam. Pura-pura Islam, nak jatuh Nabi, deki kepada Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Hengo siapa Nabi tunjuk sapirik, Nabi gi kubur. Siapa Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anak Abdullah bin Ubay bin Salul tu minta, "Ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah amon nak sekeping kain baju Rasulullah, baju komis, baju bohok Rasulullah dak pakai tu, boleh tak amon nak minta hak Rasulullah selah mari?" "Nak buat gapo?" Nabi tanya. "Dak, amon ni nak buat kape ayuh ammo." Allah tengok. Anak dia sahabat Nabi, tapi pak dia bapak munafik. Sehengok siapa dia kata macam mana? Nabi kata, Nabi tak ada kata banyak. "Ya Rasulullah, amon nak minta baju komis Rasulullah ni." Baju komis ni baju buah jenis hak belah lada tu. Siapa kaki tu? Hak pakai musim sejuk. Abdullah minta Nabi cabut wisalah dulu, tak ada tanya banyak dak. "Ya Rasulullah, amon nak baju komis Rasulullah untuk nak kapih ayah amon." Ayah dia munafik, mati dalam munafik. Nabi cabut baju komis Nabi selalu doha Allah. "Ni Abdullah, untuk kamu nak kapeh ayah kamu." Siapa awak pergi kubur tu, Nabi nak semaya jenazah. Nak semaya mayat dia. Nabi nak minta apuh ke dia. Sayyidina Umar mari, "Wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah nak buat macam ni ni?" Ha, Sayyidina Umar tengok Sayyidina Umar bekan tak bekan dia ni. Masya Allah sungguh Sayyidina Umar ni. Jalan mana dia, ya jalan setan tak lalu Umar ni bekan tak bekan. Sebab tu Al-Faruq, gelar Sayyidina Umar ni Al-Faruq, orang yang membenarkan benda yang hak, benda yang batil. Sayyidina Umar lalu mari, "Wahai Rasulullah, apa yang kamu nak buat tu? Mu tak tahu ke siapa tu yang mati tu? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik yang nak bunuh Rasulullah." Nabi tak layak. Sebab tu Nabi kata, "Wahai Umar, kalau lepas pada aku ni ada lagi tu hai latik Nabi. Tuhai akan latih kamu Umar jadi Nabi lepas padaku. Tapi tak ada aruh aku ni khatamun nabiyin. Aku ni Nabi yang akhir dah." Ha, nak oyak Umar ni membenar ke benda yang benar dan juga menyalah ke benda yang salah. Lalu tu Nabi pun kacau juga Nabi ni. Nak mitok. Kerana Nabi ingat anak dia tu sahabat. Sahabat Nabi. Abdullah saat ni. Lalu tu lah ayat Quran tu orang tali surah Taubah. Dia akak turun mari tu heroyak. "Wahai Muhammad, kalau mu minta doa 70 kali istighfar minta wi Tuhan apung kepada orang munafik, Tuhan tak akan apung dosa dia." Lalu tu Nabi berhenti tak minta doa kepada dia. Tapi nak oyak dengan sebab Nabi tunjuk spirit tu. Fuak-fuak munafik hak gi tanih Abdullah bin Ubay bin Salul tu syahadah masuk Islam. Siapa beratus syahadah depan Nabi, tengok kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak oyak berat adik akak munafik ni. Sebab tu dalam kitab penawar sebut saat ni, kalaulah orang tu juruh bercakap, tapi orang zalim nak bunuh dia, wajib kita kena
Kena gapo? Kena jaga dia. Walau kena bahau pun kena bahau juga. Wajib bahau. Hei, Ahmad tak ada mari kok ni sikit abuk lama dah dia tinggal doh. Geduk kok nu Afrika anu apa? Kena bahau gitu dia kok. Supaya nak melepaskan daripada orang yang zalim. Ah, ni nak ayat bab bahau tapi kita tak guna macam-macam ni kalau hak sebenar kita tak kau. Kalau hak tak sebenar go ikutlah rata pindah. Ni musim memilih dah ni adik aku dak. Nyong tuduh rata lah. Oh tak jadi demo tu jadi tak sedok kacau pilih-pilih lah. menipu saja. Ha, jangan gaduh adik aku weh, jangan gaduh. Jangan mulut rapuh. Nak tuduh orang okay? Cek siasah dulu. Sungguh kedok hak kita nak kecek tu. Kadang-kadang kita kecek tu nah nak weh orang pegang wah kita. Ha ni berat adik aku ni dah. Ha, sebab tu dalam kitab penawar ni royak. Nah. Macam mana? Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghadapi membunuhnya. Maka wajib berdusta kerana melaksanakan daripada dibunuh orang yang zalim itu. Ha ni hengosan pada kitab penawar kata wajib kita bahu. Ha, jangan kerak kelik saya adik akak ni. Nah geduk kerak kata ha wajib bahu haidak. Ha dia nak kerak klik tu kerak we kena pada tepat dia akak dah. Saya tak izin kalau ambil klik saya duduk kerak buat kata pindah lah ni. Ha lama ke duduk kerak klik kata wajib berbahau. Apa kerah saya dia akak. Noh, dia tak leh gi orang kita ni. Ha. Hak jenis ngaruk-ngaruk tu nak ambil klik saya saya babuih. Nak ambil saya izin belaka. Semua hak saya ngajar ni dalam Facebook, dalam YouTube ni, mik nak buka mana. Saya izin belaka. Tapi jangan duduk kerak jadi teratur pindah gitu. Jadi fitnah orang ramai. Dan seperti mengupak. Mari kita lah mengupak ni. Nah, dan seperti mengupak iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Ngupak ni gapo dek aku? Sebut kata ngupak ni kita kecek hak orang tua dia tak suka dengar kalau kita kecek. Perak. Makna kata kecek ku buruk ke orang lah. Kita duduk dengan nah, kita nama Sa'id. Duk dengan soleh. Geduk royak Ahmad tu. Ahmad tu gitulah, ginilah. Ahmad ni mati pucuk lah macam-macam kecek. Kalau Ahmad mari dengar hak kita kecek saat ni tu, Ahmad tubik api lah lingur dia kat marah. Ah ha, tu dia panggil ngupak dah tu. Nah, ataupun kita bisik di telinga dia kan. Bisik di telinga seorang ni kata gini, 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 gini. Duk tuduh orang jahat orang. Tua dia tak tahu sikit habuk pun. Kalau tua dia tahu kata dia kecek saat ni, tua dia marah. Ha tu dia panggil mengupak tu. Ribah. Bahasa Arab panggil ribah. Jangan lidah kita jadi duri dia akak deh. Nah, kita ni ha, kalau bab-bab mengupak ni banyak sebab tu Nabi royak deh. Malik Isra' Mi'raj Nabi kata, ramah aku tengok umat-umatku di akhir zaman ni yang duduk dalam kawah neraka tu kebanyakan orang perempuan Nabi kata. Ramah orang wanita. Sebab apa? Dengan sebab mulut dia Nabi kata satu. Dengan sebab mulut dia wahai ngupak korang, wahai kecek ngasah dengan tok lelaki, wahai deraka ke tok lelaki. Nabi kata ramai orang perempuan yang duduk dalam kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mulut dia mengupak, patu dia taat kepada tok lelaki dia. Ha hok ni berat dek akak weh. Ha dengan sebab tu kita pakat-pakat jagalah buku mengupak sana. Sebab tulah Nabi ada jelas dalam sebuah hadis. Nah, Nabi kata gapo dalam sebuah hadis bab ngupak dia kak. Jadi hadis sahih riwayat Muslim ni hadis rakam hadis 2589 hadis sahih Muslim. Nah, atadruna mal ghibah? Satu kali tu Nabi tanya sahabat ramai-ramai. Wahai sahabat. Wahai sahabatku sekalian, mu tahu ke dak Nabi kata apa mengupak? Atadruna mal ghibah? Wahai sahabatku sekalian, mu tahu dak gapo mengupak-ngupak ni? Ribah-ribah ni gapo? Sahabat pun pakat katalah qalu sahabah ajma'in. Sahabat belaka kata qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasulullah, mengupak-ngupak ni Tuhan dan Rasulah yang tahu gapo mengupak-ngupak sana ni. Sahabat tak tahu ngupak. Maka Nabi kata qala al-ghibata dhikruka akhaka bima yakrah. Nah, maka Nabi royaklah. Nah, mereka para sahabat tanya, Rasulullah, amu tak tahu Rasulullah ngupak ni macam mana, gapo ngupak, tapi hak tahunya Allah dan Rasul yang tahunya, amu tak tahu Rasulullah. Maka Nabi pun kata,
Nah, aku menyebut-nyebutkan mu kecek-kecek ke ha saudara kamu tentang waktu yang dibenci. Mu kecek ha-ha saing kamu, mu kecek ha-ha orang, tapi dia tu pada apabila dia dengar kita kecek tu, dia benci ha dia saat ni. Hak kita royak. Tak kira lah ha tu keburuk ke ke ha itu ha kebaik ke, tapi asalkan tu dia benci kita kecek ha dia, tu yang tak ada duduk sekali dengan kita, itulah Nabi kata al-ghibah. Nah, qila, maka ada sahabat tanya pada Nabi pula, qila. Nah, atuh benda Nabi jelah kepada sahabat. Nah, kemudian ada yang bertanya, qila, ada orang tanya Nabi. Tanya gapo? Nah, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Nah, maka sahabat lain pun tanya. Tanya gapo? Bagaimana menurutmu jika sesuatu yang aku sebutkan, nah, tersebut itu memang ternyata ada padanya. Jadi macam mana Rasulullah? Benar tu tak ada buruk gapo. Tapi aku sebut saat ni Rasulullah, benar tu ada di tuai itulah. Kita duduk dengan soleh. Soleh kita amat, kita duduk dengan soleh, kecek hasai. Kecek hasai tak ada kecek keburuk ke, tapi kecek juga benar hak sai duk ada di sai. Misalnya kata sai ada kurang tah belakang. Ada kurang sungguh sa'id tak belakang, tapi kita duduk kecek dengan soleh. Tu maka sahabat tanya, kalau macam ni jadi mengupak tak Rasulullah? Nah, qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Maka Nabi royak, wa illam yakun faqad bahatha. Nah, faqad bahatha. Maka Nabi pun royak. Nabi royak gapo? Nabi royak, jika memang apa yang aku ceritakan, nah, gapo yang kamu kecek, gapo yang kamu sebut, nah, ada pada dirinya, itulah yang menamakan ghibah. Tak kira bukan nanti kecek benda yang jahat saja, kita pergi kecek, pergi sebut betul yang ada di saudara kita, tak ada depan kita tu, panggil ghibah juga Nabi kata. Ah, berat. Nah, namun jika tidak bererti engkau, nah, jika tidak bererti engkau telah berdusta atas namanya. Memelah. Macam tu juga mengupak. Sebab tu benar mengupak ni besar sangat adik akak. Weh, benar mengupak ni jangan buat main-main. Ni hadis sahih riwayat Muslim adik akak ni. Sebab tu lah banyak di kalangan kita ni suka mengupak. Suka mengupak teruh kita. Ya sedak tik orang kita kalau duduk depan rumah petang-petang tak. Sama taro nak masuk waktu ngorek, waktu mayer tu. Sedak tik kalau kecik hak orang. Nah, kita kena fikir nak kecek hal orang. Kalau orang kecek hal kita, kita marah ke tak? Marah supaya tu juga. Tapi kita ni hawa masuk makan angin yang panggil. Oh, moga. Oh, lepas tu orang dengar pun supaya juga. Orang ni juga kecek cara dia jadi. Kita ni hawa lingur dengar. Nabi kata apa? Orang yang mengupak, orang yang dengar saat ni, dosa supaya je. Sebab tu kalau kita pergi lalu petai-petai depan rumah orang, kalau dia duduk mengupak, jangan duduk kacau nanti dia kok. Cabut diri tu bik. Minta maaf hamba ada kerja weh. Nak gemik lemu masuk kandang tu. Dah gitu. Jangan duduk kacau. Ni kita kalau orang mengupaknya hala telinga dengar lalu dah. Hau. Peting lah. Dia mau bisik dah peting dengar. Gapur dia kata. Dah gapur. Oh gitu. Bini dua pula. Ha, sudah mampu kerah adik aku. Jangan adik aku. Orang mengupak. Orang dengar orang mengupak. Sama pak, sama besar dosa dia adik aku. Bukan kata orang dengar tak masuk siapa dak. Sebab tu kalau kita masuk dengar, orang ngupak je kau tambah lagi. Kalau kita tak dengar, kita cabut diri tu baik. Ya buti ngupak dia tu, kacau duduk tunggu gapo lagi. Sebab tu adik aku ni dah. Ni dalam kitab Panawar kata, mengupak demikian tu juga. Besar sangat dosa dia adik aku weh. Nah, Allahu Rabbi, sebab tu lah. Kita kena minta maaf pada orang yang diupak dia kak. Nabi jelas dalam sebuah hadis, hadis Bukhari dia kak ni. Hadis sahih riwayat Bukhari nombor hadis 2449 dia kak. Cuba balik tengok. Nabi kata man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi au syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam yakun wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi
fahumila alaihi. Nabi sebut dalam satu hadis lagi, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi kata gapo, siapa yang pernah menzalimi saudara dia, pia yang duk zalim saudara kita, siapa dia yang duk zalim saudara kita, nah berupa nah munu apa ni, munudai kehormate menjatuh, munudai kehormate jatuh torah orang. Demo ni tu nampak juruh molek kita pergi duk tuduh dia. Demo ni juruh cakap dah kita pergi duk buh berita jahat ke dia. Pergi duk buh buku ke dia, kata dia ni orang jahat, kaki zina. Dia tak ada seketok habuk pun, kita pergi duk tuduh dia. Ha, Nabi wayak dalam hadis ni. Nah, atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, pergi curi duit dia ke, okay? Pergi curi harta dia ke. Okay? Nah, hendaknya ia meminta kehalalannya. Ha, Nabi kata gapo, hendaklah kamu kena minta halal. Kita geduk jatuh maruah dia ke, okay? Kita geduk mik harta dia, duit dina dia ke, okay? Gumik harta dia milik dia ke. Okay? Nabi kata, nah. Nabi kata mu kena minta halal ke dia. Daripada kezalimi yang kita buat di atas dia saat ni tu. Pada hari gapo? Nabi kata min sayyi'atin sahibihi fahumila alaihi. Kena pergi minta maaf dia hari kita tak dunia ni. Jangan duduk tunggu lama-lama adik kakak. Nah, kena pergi minta dia cepat-cepat. Jangan kita tunggu lama-lama. Dan kita salah dah dengan dia, Nabi kata kita kena pergi minta maaf ke dia dengan selalu. Kata kita kalau kita pergi bahagia, pergi ngaku minta maaf weh. Amo curi weh. Diri ada mau dua paham tu hari tu. Amo curi. Kena ngaku dengan dia. Lepas tu kira harga banyak mana kena bayar kelik adik kakak. Hari ni hak kita dah hidup lagi. Takut-takut kalau kita pergi mati, dia aku hancur lebur lah dalam kubur nanti. Sebab Nabi royak lagi dalam hadis. Nah, Nabi kata mu kena pergi minta, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu bi biqadrin nah biqadrin mazlamatihi. Nah, kena pergi minta ampun daripada kesalahan kita. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatin sahibihi fahumila alaihi. Nabi kata kita kena pergi minta. Kalau kita buat curi barang dia kemarin, kita kena minta hari ni dia aku. Hak lepas mari tak ada minta lagi, kena pergi minta izin dia. Kalau kita ambil barang dia, kena minta halal ke dia. Kalau kita curi barang dia, kena minta halal dia. Kalau tak halal, kita kena hantar kelik ke dia. Sebab apa? Sebelum tiba hari kiamat, Nabi kata. Nah, kena pergi minta halal sebelum tiba hari kiamat. Yang tidak nah bermanfaat bagi duit dina. Sebab gapo? Kalau kita nanti nak gi minta hari akhirat esok tu, duit dina kita tak pakai dah. Duit dirham kita tak pakai dah hari esok tu. Nah, sebab gapo? Pada saat itu Nabi kata, in kana lahu amalun salih, pada masa hari akhirat esok saat ni tu. Nah, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil nah apa ni, seukiran kezaliman yang ia perbuatkan. Pada hari akhirat esok, duit piti ada banyak mana tak pakai dah. Tapi hak pakai akhirat esok, amalan kita. Kalau amalan kita ada 100, tapi dosa kita ada 200 dek aku. Bengrak kita hari akhirat esok. Duit ada 100, amalan ada 100, tapi dosa ada 200. Nak bayar hutang macam mana? Bayar, cabut 100, lebih 100 lagi. Tak bayar lagi dosa saat ni. Tapi modal kita habis dah pahala. Akhirnya pahala kita giduk kepada tuan dia, kita dalam kawah naka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu adik aku, dia salah dah, maaf tak dunia ni. Jangan nanti nak maaf akhirat esok. Sebab akhirat esok tak boleh dah. Duit harta ada banyak mana, rumah besar mana, kereta tak boleh. Dia mati pejam mata, habis dah harta kita tak dunia. Hak milik, warisah hak miliknya. Orang yang boleh makannya, orang yang makan sako kita, anak kita, hak jatuh dalam warisah tu yang yang boleh makan. Pas kita pergi dengan amalan kita. Sebab tu Nabi kata, kalau mu tak minta pada hari akhirat, tak minta pada dunia ni, hari akhirat tak pakai gapo dah hak kita. Nah, amalan kita ialah, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatin sahibihi fahumila alaihi. Maka hari akhirat esok, kalau pergi baca tu, bila tidak memiliki amal kebaikan, akhirat esok ada dah amalan saat ni, tapi habis dah bayar hutang. Nah, habis dah bayar hutang. Nah, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian. Nah, keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya.
Hadis Sahih Riwayat Bukhari. Kalau kita ni gi akhirat esok, palo ada tapi palo kita habis kena bayar ke orang. Bayar ke siapa dia? Bayar ke orang kena mengupak saat ni tu. Sebab tu ngupak-ngupak ni kita wi palo ke orang dia ke? Tah dunia tak apa, kita dem maaf kalau kita mati. Akhirat esok kalau kita gi sikit palo tapi dosa ngupak banyak. Jadi dosa orang kena mengupak mah hidup tak kita, pahala kita hidup orang kena mengupak. Jadi jenggering kita adik akak. Pas nak ambil gapo gati amalan kita. Jawab dia tak ada adik akak akhirat esok. Nah, atas dunia ni sebab tu Nabi kata cepat-cepatlah kamu. Cepat-cepatlah kita taubat. Kalau dok gak beratlah. Sebab itulah. Oh ni lah bab mengupak jangan buat main adik akak eh. Kita ni suka sangat mengupak kau orang. Hari ni tak ada mengupak dengan mulut hari ni. Mengupak dengan keyboard hari ni. Terah-tah-tah-tah-tah-tah-bain kata. Terah-tah-tah-tah-tah itu lagi. Habis adik aku. Ikut orang buat apa? Hak orang tu salah berlaku. Hak dia molek berlaku. Ni keadaan dunia akhir zaman adik aku. Sebab tu kita kena dengar ilmu panawar bagi hati ni. Tak gitu. Kena dengar ilmu panawar bagi hati. Kalau tak dengar panawar saat ni lah, hati kita tu akan jadi kotor. Selaput dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah, sifat-sifat yang dimarah oleh Allah Ta'ala. Ni adik aku rebat ngupak ni jangan buat main weh. Sebab itulah Nabi royak dalam hadis-hadis sahih pula riwayat Bukhari saat ni. Hak dulu hadis Muslim. Dua-dua tu hadis sahih belaka. Sebab itulah bab ngupak. Sebab tu dalam kitab Nawawi kata seperti mengupak. Nah, iaitu kita sebut hak orang tapi tu weh apabila dengar kita sebut saat ni, oh nak murih moga duk kecek keburukan orang. Lepas tu Nabi kata kalau tak kecek aku burukkan orang pun tapi kita sebut ni ada tahdiyo. Tu bangin ngupak juga. Setara tu pun tak boleh. Ni dah. Allahu Rabbi na'uzubillah min zalik. Minta jauh daripada perangai-perangai mengupak saat ni. Sebab Nabi royak dah. Nabi garanti dah. Kata ramah orang yang mengupak dengan sebab mulut dia saat ni tu. Ramah duduk dalam kawah nak. Tapi Nabi kata ramah orang perempuan. Bermakna kata orang perempuan ni banyak jenis mengupak ni. Tak gitu. Tapi bukan orang mah kita lah. Duk royak kot nu. Kot Itali, kot Jerman, kot nung. Gitu. Nah, kok Faransik kau nu hok rajin ngupak orang mah kita tak ada ngupak dan learning. Sekak duk dengar orang mengajar, orang duk syarah duk gapo tak ada ngupak dah orang mah kita. Duk royak kok nu. Kok Faransik, kok California kok nu dah. Masya-Allah. Alhamdulillah, baiklah dah. Ha, tu dia. Satu dah berkait dengan mengupak. Nah, maka sambung dari kitab penawar. Gapo lagi kata? Maka iaitu haram dengan ijma' ulama bahawa bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama bahwasanya mengupak itu dosa besar. Mengupak dosa besar dia kok. Sebab gapo dosa besar? Nah, kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangat terberat adik akak yang tuhewi dalam suratul Hujarat ayat yang ke-12. Saya biasa baca banyak kali dah ayat ni. Tuhan kata gapo? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan. Nah, mayitan. Fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Tuhai banding dalam Quran orang ngupak ni munuk dok. Tuhai kata ngupak-ngupak munuk dok. Sai mu mati mu makan daging dia. Manusia mati sore kita cobek manusia hok mati sat ni kita makan. Kita ngupak kok sai kita supaya dengan kita sai kita mati kita cobek daging dia kita makan mentah-mentah nak dak tu he tu he tanya tu he buat ramal Al-Quran ayat tu ngupak ni dosa besar. Sebab tu ulama kata ni ijmak ulama ni kata ngupak ni dosa besar. Buku gapo? Buku Nidah ni. Buku gapo dia kok? Bukunya kita makan daging saudara kita yang mati. Biar nak makan daging saudara, tak ada biar nak makan tapi kita duk ngupak tu. Ha, yalah dah. Kita duk ngupak kau orang seolah kata tu heroyak, mu duk makan daging saimu yang mati. Yang mati dah tapi kita makan daging. Boleh makan kau. Daging manusia pula orang tak makan. Setara ayah hak tak semulih kita tak makan. Eh, kemel tak makan. Dak. Bukan babi. Ayah tak semulih kita tak makan kerana bakar. Pas ni manusia. Tu nak oyak tu bab mengupak ni besar sangat adik kakak. Sebab itulah ulama tu wi lah jalan untuk kita. Kalau kita pergi jatuh mengupak, nah kita kena minta maaf kepada orang yang kena mengupak tu.
Mak, mak, aku minta maaf lah. Aku ikan kata kau muhir tu, mak, weh. Aku minta maaf. Banyaklah aku salah dah. Dua, kita kena minta maaf untuk orang yang diupak. No maaf. Yang ketiga, kita kena nyebut kebaikan orang yang kena mengupak. Saat ni, tak payah tempatnya kita kecek. Dulu kita suka jahat kau orang. Kita kena buka. Ukar buku kata, dok, tak ada, tak ada, tak ada jahat dok lah. Baik orang ni. Ha. Lepas tu, kita kena taubatan nasuhah. Ni ulama waktu baik. Dia kena pak kara dok. Kena taubat. Lepas tu, kena banyak zikir kepada Tuhan. Sebab zikir saat ni tu tak apun dosa kita. Adik kakak masa habis, adik kakak weh tak ada nak sama lagi dah lah. InsyaAllah kalau gitu kita sama minggu depan. Nah, mudah-mudahan rancangan kita ni dapat faedah yang begitu banyak lah. Adik kakak yang dengar bersama hari ni. Nah, mudah-mudahan lah kita boleh lepas daripada benda-benda upak teh. Kita lepas daripada benda-benda yang duk buat orang. Nah, kita lepas daripada benda-benda yang duk menyakiti orang. Ni lah hak kacik nak kacik bak ilmu panawar bagi hati untuk nak menyucikan sifat-sifat mazmumah. Nah, pecahan dera kita yang ke, nah, pecahan dera kita, nah, yang tujuh saat ni. Ni kita duk bahas bak lidah tak habis lagi dek akak weh. InsyaAllah cukup dulu hari ni. Nah, kita jumpa pula minggu depan. Nah, kalau tak ada urusan gapo, tak ada uzur gapo, insyaAllah jumpa lagi. Hari ni cukup dulu. Sekarang bahasa salah silap, saya minta maaf. Hak mana yang baik, hak mana yang boleh manfaat, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni undur diri dengan akhilafa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غيرا منحدم مولا مولا يا سلي